Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini dari Polres mengirimkan bantuan berupa penyaluran air bersih untuk warga Joko Krajan, Desa Beluk, Kecamatan Belik. Untuk hari ini sementara kita bisa menyumbangkan 9.000 liter dari PDAM. Sebelum adanya keluhan dari masyarakat, dari Pak Kades, kemarin program dari Polri itu sendiri sudah mengarah ke situ, kaitannya dengan musim kemarau yang akan kita lalui bersama. Jadi memang dari Polri sudah merencanakan untuk program bantuan penyaluran air bersih. Sekitar 20 hari di daerah kami tidak turun hujan. Ya, sehingga di sekitar sini sebagian masyarakat kekurangan air bersih. Saya mengucapkan terima kasih atas nama warga kepada Bapak Kapolres khususnya yang telah memberikan bantuan air bersih seperti sekarang ini. Saya langsung di itu, ya di mata air Silingseng. Ya sulit lah, capek Pak, kan jauh. Ya, apalagi kita kan jalan kaki. Alhamdulillah saya senang Pak, mudah-mudahan ya. Semoga apa yang membantu ini berkah, sehat, panjang umur. Terima kasih Polres Pemalang, Polres Pemalang.